baru, gajah kamu baru tahu. Bi, ayo naon? Itu pak, di luar teh ada temen-temennya Ujang, sudah pada datang. Katanya mau nyaksiin Ujang mau ngelamar saya. Disuruh pulang malah pada bengong. Udah sana pulang, bubar. Jangan begitu atuh ce, kita kan pengin juga nyaksiin teman kita yang lagi bahagia. Iya ce. Bahagia, bahagia. Siapa yang bahagia? Gak ada yang bahagia di sini. Saya nggak bahagia. Punten Bi. Kang Ujang Garuk malah yang ada malah bikin sengsara. Neng ayah naon? Ini, lihat pada ngumpul di sini. Udah tukang suruh pulang aja. Bilangin gak ada acara lamar-lamaran. Gue gara-gara Akang nih, ngizinin Kang Ujang ngelamar Binarsi. Masih aja cari kesempatan. Udah suruh bubar. Ini makin kusut. Binarsi ngapain di situ? Maaf Bu, saya teh lagi nungguin Ujang. Saya teh deg-degan mau dilamar. Saya melayang hampir pingsan nih. Astagfirullahaladzim, Binarsi. Kenapa sih enggak ngerti-ngerti sama apa yang udah saya omongin? Kang Ujang teh udah punya istri, Binarsi udah punya anak. Bakalan ribet kalau Binarsi sama dia nanti. Saya kan sudah bilang, Bu. Saya teh rela jadi yang kedua. Saya teh ikhlas ridho dunia akhirat. Bener ya Binarsi ya. Kang Kos, acara lamarannya jadi? Punten Akang-akang, ini teh urusannya Kang Ujang sama Binarsi. Jadi punten pisan, Akang-akang teh pulangnya. Kita pengen lihat Ujang ngelamar Binarsi, Kang Kos. Iya, Kang. Penasaran kita. Baru sekarang ini di Ciraos ada acara lamaran istri kedua. Perasaan saya mau bilang berkah ini, Kang Kos. Lihat sisi baiknya tuh, Kang Kos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Narsi, Ujang datang. Berkah ini mah. Wah, jadi ini mah makan semur dagingnya. Kalian ngapain kesini? Jadi bikin grogi nih saya. Lihat sisi baiknya tuh, Jang. Sisi baiknya apa? Nyungsep ini mah. Kita semua dukung kamu, Jang. Ya yang Narsi, Ujang datang ngelamar. Kang, punten ya. Kang Ujang, mangga tusok masuk. Iya, Kang. Alhamdulillah, ya Allah. Saya deg-degan mau dilamar. Melayang, mau pingsan nih, ya Allah. Hah? Saya belum nyisir. Cik.